nak meninggalkan kota Mekah nak pergi mengaji ke Madinah, nak pergi mengaji dengan Imam Malik rahimahullah taala, minta izin dengan mak. Minta izin dengan mak, ayah dah meninggal, jadi anak yatim sama macam Nabi. Minta izin, waktu tu usia dia 10 ke ataupun 11 tahun dulu. Nah, minta izin, ma izinkan PI ma nak pergi mengaji di Madinah. Madinah 200 km jauh tu. Dulu tak ada kereta, tak ada kenderaan bermotor. Yang ada onta. Nak pergi naik onta berapa hari tu. Macam Nabi SAW berhijrah. Ini kita nak hijrah besok kan, nak cerita pasal hijrah Nabi. Berapa hari Nabi melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, berapa hari? Seminggu. Seminggu nak pergi sana sampai ke kota Madinah. Kita sekarang berapa jam je, ada dalam 5 ke 6 jam sampai. Naik unta berhari-hari, seminggu lama dia. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Isa Syafi'i rahimahullah taala minta izin dengan ibu dia, barulah jadi seorang alim besar, kan? Alim, seorang alim yang hebat. Dia saya pegang itu buat dia pergi letak, tapi sekarang pun dia dipenak. Ha, balik pada tadi, kan? Ngapal-ngapal dengan apa lain, kelala kena buang dari dalam Quran. Pesan tak sampai KPI. KPI dia seperempuan ni satu tahun diploma tu 10 juzuk. Ini 5 juzuk tak sampai, buang, expand lah. Sebab benak, kan? Bapak tak bagi, so nak pergi juga, lawan juga. Untuk ilmu ni apa-apa pun nak kena ada restu mak ayah. Apalah, mungkin bukan kita tapi anak-anak kita nanti nanti Al-Hafiz. Baik, itu yang ketiga tadi. Yang keempat, apa dia? Watabit imanana. Ta-ba-ta. Tabit imanana. Alif, ya, mim, alif, nun, nun, alif. Watabit imanana. Dan tetapkanlah iman kami. Watabit imanana. Ya, ta, ba, ta. Satu kataan. Alif, alif, ya, mim, alif, nun, nun, alif. Satu kataan. Dan tetapkanlah iman kami. Iman kita ni kena tetap tak, weh? Kena tetap, kena mantap. Cerita doa ni setengah jam. Boleh cerita kuliah, kan? Boleh cerita doa. Watabit imanana. Dan tetapkanlah iman kami. Iman kita kena tetap kawin. Sebab sekarang ni macam-macam dugaan. Suami nikah lagi satu pun dugaan juga. Dapat tahu tu wah, dalam buku, dalam buku, poket book dia ada satu nombor. Siapa punya nombor ni? Simpan dalam WhatsApp. Misteri. Sekali tengok gambar perempuan, assalamualaikum, tuan salam, siapa ni? Saya ni. Macam mana nombor awak, nombor awak ada dalam poket book suami saya? Dia kan suami saya, nombor dia malah kena ada kat saya. Saya pun kena ada nombor dia. Sekarang dia terlupa tanya. Ni yang tanya ni siapa? Dia terlupa tanya. Ada ujung pun dia tanya. Ni siapa? Awak diam. Buat emoji. Buat emoji ni betul, buat emoji kita pergi. Kan tuan balik, orang sabin tu pertama ambil kau. Tu dugaan tu. Minta tetapkan iman. Jangan bertindak di luar batasan. Tu dugaan tu. Anak macam semalam, kan? Macam yang apa tu, mangsa naas gokat di Kuantan, kan? Meninggal suami dengan anak pertama, anak kedua meninggal. Anak pertama hospital critical, kata-kata yang dah stabil lah, tapi
mungkin ada patah riuk ke apa ke, ada di hospital. Maknya saja yang tidak mengalami kecederaan serius. Selamat. Boleh. Jadi akak-akak kalau ada anak-anak yang duda tu, pilih minah. Usia tengok rumah bercoteng, saya bercoteng sini macam orang ni sederhana sangat kehidupan. Lagi satu anak dia tu aktif. Wah, ni jenis codik ni. So kalau dapat anak cucu kita secodik ni, jangan letak pen kata-kata nanti dia cakar di tinggi pula. Ha? Saya tolong menjalankan boleh. Nak tolong tak boleh. Tolong menjalankan boleh. Tolong nak tolong dia tu. Ha. Jauh tu. Jadi macam mana menghadapi? Bayangkan, saya tengok muka dia, saya tengok dalam TV semalam. Air mata ni memang habis satu muka ni. Tapi dia masih boleh mengawal perasaan. Kita kalau perlu saman, kita akan saman. Kita saman, dia nak kata jadi saman ni tak akan mengembalikan arwah suami dia dengan anak-anak kemur dia, anak kecil dia. Tapi sebagai pengajaran, supaya bahawa keselamatan ni jangan dipandang remeh. Ialah kita ni orang biasa-biasa tak faham tentang soal keselamatan ni. Jadi mungkin adalah dia cakap semalam tadi tu, saya dengar tu. Tapi tenang je dia boleh cakap. Walaupun sebab, tapi dia boleh cakap. Bayangkan dia kehilangan suami. Mungkin dia ni suruh rumah panggali, tak bekerja. Ha? Jururawat. Ha? Ha? Guru Jacob, ustazah. Allah lagi syok. Ha, boleh jadi menantu. Menantu kakak lah, bukan menantu saya. Tak ada kena-mena saya. Tak ada kena-mena saya. Jangan pula sorang-sorang kat saya. Nanti perang sabil kedua pula main. Tak larat aku kan. Saya tolong jalankan boleh. Nak tolong tu. Aduh. Balik pada tadi ya. Tetapkan iman kan. Ya, teguhkan iman kita. Apa-apa dugaan yang dihadapi, iman kita tetap. Ada orang bila dia kena dugaan, dia bertindak di luar kawalan. Sampai sanggup kerat anu suami. Kita banyak cakap, tu dia hilang iman tu. Dia hilang pertimbangan. Itu kita tak nak. Sampai kerat anu suami, bayang. Buat malu orang kampung kan. Jangan kak eh. Macam mana marah kita pada suami pun, jangan buat tindakan yang di luar batasan. Buatlah tindakan berdasarkan apa yang dibenarkan oleh syarak. Taklah kalau nak ambil action, nak merajuk-merajuk sikit lah. Macam orang kaya, apa ni, orang kaya apa, Mahfiz, Tuan Haji Mahfiz kan, kantoi dengan bini dia 6 bulan makan nasi kedai. Itu kira tindakan disiplin tu, 6 bulan makan nasi kedai. Yelah, sosial tu. Tengok mak kau 6 bulan ke tu, 6 bulan apa? Sekali terkena 6 bulan makan nasi kedai. Pada muka dengan air, ayolah. Itulah. Kan? Maknanya kenapa dia bercerdik daripada bapa, anak bapa. Lagi cerdik pula bapak, tak apa nak cerdik. Anak lagi cerdik. Dia sapu Encik Norma, lepas dia sapu pula Encik Halimah. Tapi dia pandai. Dia tengok Encik Halimah bukan mata duitan. Tapi dia Encik Halimah tengok Encik Norma sikit-sikit. Tak bayar, saman dia. Bayarlah. Melekat dengan bapak pula. Nasiblah. Macam tu.